aku ni macam kejam dengan rakyat aku. So aku nak berubah lah lepas ni. Berwibawa ni mestilah seseorang yang punya kepakaran dalam sesuatu bidang pengetahuan. Betul. And seseorang itu juga mestilah berkuasa dan berhak mengeluarkan arahan ataupun perintah. Jadi bagi saya lah, saya akan pilih pemimpin yang berwibawa dan tidak bermoral. Sebab kenapa? Kenapa? Sebab dia kemajuan negara terletak kepada wibawa seseorang itu. Walaupun dia tak bermoral, insya-Allah, insya-Allah dia boleh dibentuk secara mungkin dengan nasihat daripada orang-orang bawah bagi nasihat kat dia, ataupun mungkin semasa dia memimpin tiba-tiba hati dia cakap, aku ni macam kejam dengan rakyat aku, so aku nak berubah lah lepas ni. Ah, macam tu, mana tahu dia sedar diri lah. Mungkin tiba-tiba time dia memerintah macam, kenapa aku buat macam ni, aku rasa macam salah, jadi aku kena buat sesuatu yang betul. Dia jadi macam tu. So kalau yang pemimpin moral tapi tidak berkebolehan ni, kenapa tak pilih? Okay, bagi saya berwibawa dan tidak berkebolehan. Bila kita bermoral, nak memimpin, bermoral dan tidak berwibawa. Dan bila kita nak memimpin ni, orang tu adalah dalam agama Islam kita sebut sebagai khalifah. Betul. Ataupun sebagai apa? Ketua kepada sesebuah induk. Jadi kalau seseorang itu tidak mempunyai kelebihan, macam mana dia nak memimpin rakyat dia, macam mana dia nak memajukan negara, macam mana dia nak meningkatkan ekonomi negara dia. Tapi kalau ada moral, ada akhlak saja, mungkin tak akan berguna. Sebab kalau dia ada akhlak, dia nak kena belajar balik macam mana nak kena urus negara semua. Betul. Tu. Dia berbaliklah kepada dalam Islam, akhlak lebih utama daripada ilmu.